Kakak tuh seperti rata-rata pada umumnya anak di bawah umur akan sama saya sih, dan tidak ada perebutan sama sekali. Karena walaupun kasus sama aku misalnya, tapi sangat sama sekali yang membatasi untuk masih ketemu. Bahkan malah aku udah duga kayaknya bakal sering sama Mas. Kemarin udah ditanya, Gempi bakalan lebih seneng sama nanti bobonya nginepnya mau di rumah mama atau mau di rumah papa. Terus dia bilang, sama mama. Tapi mukanya bohong gitu, jujur, gak apa-apa, aku aja. Papa aja gitu, terus dia udah bisa bilang. Dia kan kalau sama papanya, dia kan bisa main-main dan segala macem. Misalkan gak mau kan dia udahnya diajarin mulu gitu. Dia sumpah kali dia dari selis-selis dan selis-selis. Jadi walaupun hak asuh dikayat, pasti tetap kami rawat berdua. Oke, okay, Mbak bisa ngeliat. Tapi itu sebenarnya yang makin nyelaka-nyelakain anak saya. Aneh-aneh, orang anak saya gak kenapa-kenapa. Anak saya baik-baik aja, aman-aman aja, happy-happy aja, damai-damai aja. Mungkin aku begitu dia sedih, ngebaca itu malah dia bingung. But it's okay, I will explain to her. Jangan ke arah ya eksploitasi anak ya, jangan. Adik-adik lain, teman-teman yang berempati, saya sangat menghargai semua perhatian yang datang. Mungkin sosial-sosial aku bisa kembali normal kerja biasanya, dari kemarin dari nama orang-orang di dosan. Cuman kayak, bentar ya, gitu. Saya mau tenangin dulu, kalian juga saya tenangin dulu, I'll be back. Buat teman-teman yang bersimpati lewat sosmed, banyak yang aku pada jawab juga, aku udah ucapin terima kasih secara personal. Untuk yang mengunggah foto dan segala macam, terima kasih untuk yang tidak memihak. Tapi kalau emang masih memihak, mas, terserah juga, saya gak apa-apa. Oke, okay, yang penting yang tahu saya, ya saya, yang tahu Mas, yang Mark, yang tahu saya. Oke, okay, yang lain?